Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ya di channel Maestro Official. Nah, di sini aku mau ready stock nih ya di special Big Sale promo 10-10. Mantap banget ya. Jadi untuk promonya apa nih? Nah, promonya ini selain harganya kita kasih murah, selain aksesoris yang tersedia di Maestro Official. Misalnya kayak ada pompa yang 4000 PSI, ada yang 6000 PSI, kemudian ada macam-macam jenis tele, basnel dan yang lain-lainnya. Kemudian ada macam-macam jenis-jenis mimis. Kemudian yang terakhir ada pangkon tele dan yang lain-lainnya ya. Kita semua menyediakan aksesoris yang pasti terlengkap selain menyediakan senapan. Jadi untuk tebus murah kali ini syaratnya kalian membeli atau order salah satu senapan yang aku ready-kan sekarang ini ya di episode Big Sale promo 10-10. Oke, aku mau bahas nih ya atau review senapan secara singkat dari semua yang ada di lantai satu ini, enggak semua sih. Jadi ada PCP ataupun gejluk dengan harga minimal 1 jutaan rupiah aja ya, bisa 1 juta pas, 1 juta ke bawah, bisa juga 1 juta ke atas, minimal 1 jutaan aja. Oke, kita mulai saja ya dari paling ujung kanan deh. Di sini udah ada PCP akal lipat guys. Nah, ini kita ready-kan ya. Dan ini juga bisa kalian order dan kalian juga bisa tebus murah untuk aksesoris ya seperti tele, peredam super senyap, kemudian ada pompa, dan juga ada macam-macam mimis. Nah, dengan syarat kalian ambil atau senapannya di promo 10-10 kali ini. Jadi yang pertama nih, kita ukur saja ya untuk panjang larasnya. Nah, ini ada PCP yang kelipat, dan ini untuk pengisian mimisnya, yaitu dia udah support sama magazin. Nah, di sini ada dua varian ya. Ada yang udah support sama magazine dan juga masih ada yang single shoot guys. Nah, untuk panjangnya laras di sini sama-sama dia memiliki panjang di 60 cm ya, jadi standar. Dan dia juga menggunakan alurnya 12 buah atau 12 ulir. Nah, di sini untuk visir nih, untuk visir yang magazine dia masih semi paten ya atau semi permanen, jadi masih bisa diatur-atur sesuai keinginan kalian. Nah, lanjut ya. Jadi untuk senapan PCP akal lipat magazine ini dia bermanometer. Dia udah dilengkap sama manometer ya. Di sini untuk manometernya dan juga dilengkapi sama stand power. Jadi untuk powernya kalian bisa atur-atur sendiri, dan untuk gagangnya dia gagang lipat besi. Ini bisa dilipat ya, jadi buat kalian jadi menghemat ruang. Nah, jadi berapa sih untuk harga dari PCP akal lipat magazine? Untuk PCP akal lipat yang magazine, yang udah support sama magazine, kita kasih harga di Rp1.550.000 aja. Dan ini yang versi single suit, dia berwarna hijau army guys untuk popornya. Dan dia sama-sama memiliki gagang besi dan juga bisa dilipat. Nah, yang ngebedain di sini adalah pengisian mimis nih. Untuk pengisian mimis di sini yaitu dia model cuak samping dan dia masih single suit. Untuk manometernya sama ya, dia udah dilengkapi sama manometer dan juga stand power, dan visirnya dia yang belakang juga masih semi paten gitu. Oke, untuk harganya beda ya, yang untuk PCP akal lipat single suit yaitu kita kasih harga di berapa ya? Rp1.300.000 aja. Oke, lanjut di sini ada PCP Killa. Ada dua varian ya, untuk tabung kuningan dan juga PCP Killa tabung monel. Nah, ini aku yang ambil yang monel aja guys ya. PCP monel Killa yang memiliki popor yang sangat keren. Dan bahannya tabung dari monel, yang dimana kalau monel itu dia anti aus ya, jadi anti karat, anti keropos dan yang lain-lainnya. Tapi kuningan juga nggak jauh buruk banget ya, jadi bisa lah untuk jadi pilihan antara monel apa ya kuningan. Ya, kemudian untuk visir di sini dia paten guys, jadi nggak bisa diubah-ubah lagi ya, dia model waktu gitu. Tapi buat kalian yang mau nambahin sama tele bisa banget di sini karena udah tersedia relnya ya. Jadi kalian tinggal nambahin tele aja buat kalau kalian mau berburu di jarak yang jauh gitu ya. Dan PCP Killa ini sangat keren ya guys, karena dia memiliki performa yang sangat bagus, dan ini beberapa orang bisa buat big game loh, keren kan ya. Kemudian untuk manometernya dia berada di bawah di sini. Dan big game
di senapan yang gak nguras dompet banget ya, untuk senapan yang udah spesial big game. Dan ini untuk manometernya dia berada di bawah guys, dan ini dia maksimalnya dia bisa di 2700 hingga 3000 PSI, mantap banget kan ya. Jadi jangan ngelebihin yang kita sarankan ya, biar sil-sil yang ada di senapan ini jauh lebih awet dan kita juga sebagai pengguna jauh lebih aman. Lanjut ya, untuk speed track di sini dia bisa di 6 hingga 7 track ya untuk speed track nya. Kemudian untuk popper nih, nah poppernya keren banget di sini, dia dari mangga hutan dan tabung di sini, tabung dia juga model, dan untuk kode atau diameter luarnya dengan OD 25. Lanjut kita ke chamber di sini, dia untuk nisan listnya single segede ya. Dan model Teflon, jadi apa? Jadi kalau kita mau nyepitin truknya gitu ya, ngetrek ya, jadi yang ini agak bakal keluar dari luar. Ini berapa sih harga untuk special big game dan special promo big sale 10-10 untuk Killua Monel? Yaitu kita kasih harga di Rp1.750.000 aja. Nah di harga tersebut kalian masih dapetin bonus kelengkapan ya, dan juga bisa tebus murah aksesoris yang kalian inginkan atau kalian butuhkan. Sedangkan nih untuk PCP Killua yang kuningan ini, dia sama ya untuk spesifikasinya, kurang lebih sama. Yang ngebedain hanya di bahan nih. Jadi untuk yang kuningan ini kita kasih harga cuma di Rp1.650.000 aja. Lanjut guys. Lanjut nih kita ke yang 1 jutaan lagi. Nah ini nih buat kalian nih, ada PCP FX Magazine. Jadi udah support sama magazine, memiliki popor yang keren dan juga berat yang sangat ringan guys. Jadi ini sangat ringan sekali ya, kurang lebih dia di 8 ya. Jadi 2 kiloan lah, 2 kiloan lebih gitu dikit. Jadi senapan ini bener-bener ringan, jadi kalau senapan ringan itu enak dibawa kemana-mana ya. Jadi ini dia memiliki panjang laras di 60 cm ya, dan untuk kode atau diameter luarnya dengan OD 13. Untuk alurnya dia alur 12 buah ya atau 12 ulir. Lanjut untuk visir, dia di sini masih semi permanen atau masih belum paten. Jadi buat kalian yang mau lepas pasang bisa banget ya, kalau mau nambahin tele di sini karena udah ada relnya. Tapi kalau nggak pasangin tele juga nggak bisa dan nggak apa-apa. Jadi tinggal digeserin aja ke kanan ke kiri aja masih bisa diatur. Nah untuk tabung nih, tabung di sini dia memiliki OD di 25. Dan untuk pengisian anginnya dia berada di ujung tabung, dan ini model quick fill, jadi tinggal corekin aja ke pompa PCP ataupun kompresor. Dan PCP FX Magazine ini dia juga udah bermanometer guys di ujung tabung di sini ya. Kemudian dia juga udah memiliki setelan power, jadi untuk powernya kalian bisa atur-atur sendiri. Kemudian untuk mekanisme chamber, grendel di sini dia model dorong. Di sini berapa track kita coba aja. Satu, dua. Jadi untuk speed tracknya dia bisa di dua tarikan ya atau dua track. Nah berapa sih harga dari PCP FX Magazine ini yang super ringan banget guys? Jadi untuk kali ini FX Magazine kita kasih harga di 1,6 ya atau Rp1.600.000 aja. Gitu ya. Jadi untuk senapan ini semua memiliki kaliber di 4,5 ya atau setara 177, dan ini semua udah sesuai sama anjuran pemerintah ya. Jadi sesuai sama standar. Aman. Lanjut ya. Mana lagi nih? Oke, kita ke bawahnya aja. Nah, di sini udah ada bullpup guys. Nih bullpup. Ada bullpup Monel, ada bullpup kuningan. Nah, di sini sama-sama memiliki popor yang pendek tapi memiliki desain yang modern dan juga futuristik, bagus banget ya untuk desainnya, keren. Ini ya untuk yang bullpup kuningan. Dan ini untuk bullpup yang Monel guys. Bentar, lebih detail ya. Jadi
untuk panjang nih, untuk panjang dari monel di sini itu untuk panjang dari bulbuk monel di sini dia di 60 ya, kurang lebih 60 cm. Sedangkan yang kuningan yaitu enggak sampai sih, oh sampai dong. Sama-sama di 60 cm, guys. Lanjut untuk OD atau diameter luarnya, sama-sama menggunakan OD dengan OD yaitu di 13. Lanjut guys, nah untuk kedua senapan ini dia memiliki selombong ya, yaitu sama-sama memiliki selombong dengan OD 16. Kemudian untuk tabungnya di sini yang ngebedain adalah ukuran dan bahan ya. Jadi yang pertama untuk bulbuk kuningan di sini otomatis dia dari bahan kuningan, yaitu dia memiliki OD atau diameter luar di OD 25. Sedangkan yang bulbuk monel otomatis dia juga dari monel ya, yang udah terkenal banget anti korosi sama juga di awet. Nah untuk OD-nya di sini yaitu dengan OD 27 guys. Lanjut untuk pengisian mimis di sini dia sama-sama menggunakan atau udah sistem magazin ya, jadi bisa seamless dan juga bisa magazin. Dan ini udah disiapin sama Mas Alex ya, jadi gampang. Ada spare part, ada single shoot magazine, jadi buat kalian. Dan untuk model gendernya dia set lever, dia enteng banget ya di sini. Dan untuk varian popornya banyak banget ya di sini. Ini mau sama kurang plus ya. Oke, lanjut guys untuk harganya saja nih, biar nggak kelamaan ya, karena masih ada banyak banget senapan yang bakal aku review kali ini. Oke, untuk bulbuk monel yaitu kita kasih harga di Rp1.900.000 aja. Nah masih 1 jutaan aja kan, jadi sangat ramah sekali di kantong. Kemudian untuk bulbuk kuningan yaitu kita kasih harga di Rp1.650.000 aja. Nah itu udah kelembesta kelengkapan ya. Apalagi kalian kalau mau ambil atau order senapan ini udah bisa tebus murah. Aksesoris ya, pompa, mimis, ataupun tele, banyak sekali macamnya ya. Jadi kalian bisa dapat kusetnya secara hemat, jadi ada potongan harga buat kalian. Oke, kita lanjut ke sebelah sini, jeng-jeng. Oh sini deh, yang dekat sini. Di sini ada PCP monel guys, PCP mini monel. Untuk PCP mini monel ini, dia mini, otomatis gearingnya. Dan untuk panjangnya kita ukur saja guys. Dia mini tapi dia memiliki kualitas dan performa yang sangat bagus ya. Nih untuk panjang larasnya dia di kurang lebih 25 ya, 5 cm dengan alur yaitu 12 ulir. Kemudian di sini untuk pengisian mimisnya dia udah support sama magazin ya. Apalagi dia di sini udah ada rel atau buat dipasangin sama teleskop. Jadi kalian bisa lah untuk berburu jarak jauh dan menggunakan teleskop. Lanjut guys. Di sini untuk rendangnya dia modal tarikan ya, enternya. Selain itu untuk pengisian angin dia berada di bawah tabung. Di sini dia udah quick fill ya. Jadi kalian tinggal colok aja kalau buat PCP atau kompresor, jadi gampang banget, nggak perlu tambah-tambah lagi untuk partai yang lainnya. Kemudian untuk tabung di sini dia memiliki OD atau diameter luar di OD 27 dan juga udah bermanometer, yaitu berada di ujung tabungnya di sini. Selain itu dia meskipun ini dia juga ada setelan power guys, jadi untuk powernya kalian bisa atur sendiri. Lanjut untuk PCP mini monelnya juga ada caps lock kokang, yang dimana caps lock kokang ini penting ya, jadi bisa ngebatalin atau ngebantu kalian buat ngebatalin dan ngebatalin. Oke, jadi berapa sih untuk senapan PCP mini monel ini di harga Big Sale 10-10? Itu kita kasih harga atau kita bantu di Rp1.140.000 aja. 1.150. Oke, lanjut ya yang mini-mini lagi di sini juga ada guys, yaitu PCP mini Akalipar. Nah, untuk harganya nggak jauh beda ya. Nah untuk pilihannya kalau yang mau popor dengan besi atau gagang besi, ini untuk pilihan yang terbaik ya, karena selain dia bisa dilipat dan menghemat ruang, jadi untuk konstruksinya dia jauh lebih bagus ya. Tapi tergantung sih ya, karena selera sih untuk senapan itu dan tergantung sama kebutuhan. Lanjut ya, jadi untuk spesifikasinya nggak jauh beda sama yang PCP mini monel ya. Yang ngebedain cuma di popornya aja, yang ini untuk popornya dia besi dan bisa dilipat. Jadi ini rumah ruang
Kemudian untuk harganya dia jauh beda, enggak jauh beda sih, selisih dikit ya. Ya untuk PCP minimal tadi kita kasih di 1.150 dan untuk PCP akal lipat kita kasih di 1.250 atau Rp1.250.000 aja. Di sini untuk harganya kalian udah bisa dapat unitnya dan juga bonus kelengkapan ya seperti biasa. Ada peredam, tali sandang, spare part, mini stes, kemudian dan juga ada magazine ya karena dia udah support sama magazine. Yang terakhir ada SPKS, surat tanda kepemilikan senapan angin, dan yang satu lagi kalian berhak tebus murah ya untuk aksesoris yang udah aku sebutin tadi di awal. Oke, lanjut guys, kemana nih? Sini. Nah, di sini udah ada Benyamin Falcon. Nah, untuk Benyamin ini dia nggak sampai 1 jutaan guys. Jadi sangat ramah sekali di kantong. Oke, lanjut ya. Di sini untuk harganya enggak sampai 1 jutaan aja dan spesial buat kalian. Di spesial Big Sale 10-10 kali ini ada Benjamin Falcon. Di sini ada dua varian ya untuk kopernya, guys. Dan yang pertama ada bendera Amerika. Kemudian ada kamuflase daun di sini. Dan kedua senapan ini untuk spesifikasinya sama ya. Memiliki panjang di 60 cm. Untuk panjangnya yaitu di, panjangnya yaitu di 50 cm guys, tiba-tiba. Untuk panjangnya dia 50 cm ya, sobat tante sehat. Sama-sama di 50 cm nih. Kemudian untuk kode atau diameter luarnya dia 9 mm, dia dari baja. Ya kita ke visir, nah untuk visirnya di sini dia belum permanen ya, di sini ada bautnya, kalian masih bisa atur sendiri, jadi masih bisa digeser nih, di maju mundurin juga bisa. Kayak gini ya. Untuk kali ini sama. Kemudian untuk pengisian anginnya dia berada di tabung. Nah, untuk tabungnya di sini dia dengan OD 25 cm guys. 25 mm guys. Nomor tahu. 25 mm ya dari Kuningan untuk tabungnya. Ya, ini pengisian anginnya. Dia nyatu sama tabung dan udah model video. Dia juga udah bermanometer yang berada di ujung tabung di sini. Kemudian untuk grendel dia model tarikan. Ya penyamin banget ya. Nah, sekarang kita ke harganya. Dia ringan ya guys. Jadi enak lah kalau buat buru-buru. Jadi berapa sih untuk harga Benyamin yang aku bilang tadi kok gak sampai 1 jutaan? Bener guys, jadi untuk harganya ini kan kemarin sempat di video sebelumnya yaitu di 875 dan itu promo yang kemarin ya, promo Super Oktober. Dan kali ini di Big Sale kali ini dia ikutan promo lagi untuk harganya tetap ya, dan ini juga masih berlaku sampai bulan Oktober atau di akhir Oktober, yaitu di harga Rp875.000 saja. Mantep banget ya. Dari bahan juga dia berkualitas, memiliki wafer yang sangat cantik, cantik sekali. Dan untuk harganya dia sangat ramah di kantong, yaitu Rp875.000. Lanjut ya, di sini kita ke PCP Jawa Rek. Itu ada dua varian popor ya. Yang pertama ada PCP Jawa Popor Klasik. Cing-cing. Dia memiliki popor yang berwarna klasik dan juga ada ukir-ukirannya di sini. Keren banget, mantap. Memiliki panjang laras di 60 cm. Dia juga udah bermanometer yang berada di bawah guys di sini. Dan untuk pengisian anginnya dia di sini di ujung tabung. Tinggal diputar aja ya karena dia model quick fill, jadi kalian tinggal colokin aja tabung buat isi tip. Kemudian di sini untuk pengisian anginnya dia konstruksi atau model coak samping, jadi dia single shoot. Untuk visirnya dia masih semi permanen atau semi paten. Dia juga bisa pakai sila kokang juga. Lanjut kita ke PCP Jawa yang for Gamo. Kamu fase. Untuk spesifikasinya kurang lebih sama ya. Yang kebedaan hanya di popor. Nih, bisa dilihat ya. Ini popor yang buat kalian yang suka motif-motif kamuflase gitu, kedaunan. Ini jadi bisa jadi pilihan yang terbaik ya. Sama untuk pengisian anginnya dia berada di ujung tabung. Kemudian untuk manometernya dia berada di bawah dengan angin batas anginnya maksimal dengan batas angin amannya yaitu di 2.500 hingga 2.700-an. Nah, untuk harganya nih
Berapa sih untuk PCP gamo kamuflase, yaitu sama ya guys, sama yang klasik. Kita obral aja, yaitu di harga Rp1.200.000 saja. Nah, di harga tersebut udah dapat unitnya, bonus kelengkapan juga, dan juga berhak nebus murah untuk aksesorisnya. Lanjut guys, kita ke atas. Lanjut guys, di sini aku mau sel nih, ada Mouser OD32, ada banyak nih buat kalian, jadi stoknya melimpah nih. Di sini untuk manometernya kelihatan banget ya, dia berada di bawah. Aduh, kok bisa banget? Nih. Manometernya kelihatan banget ya di sini. Dan untuk desainnya dia keren banget guys, di sini motif timbul ya. Untuk warnanya dia klasik. Warnanya dia coklat klasik. Di sini untuk tabungnya yaitu dengan OD32. Nah, meminimalisir ya suara ledakan dari senapan, bisa banget. Kemudian di sini untuk pengisian anginnya, dia pengisian ini. Nah, untuk pengisian ini dia udah support sama magazin ya. Nih, untuk chambernya di sini model tumpuk. Kemudian untuk grendel dia model tarikan. Untuk speed track-nya dia bisa di 1 2 Jadi itu speed track-nya dia bisa di 2 track aja ya. Nah, ini ya. Jadi speed track-nya dia bisa di 2 tarikan atau di 2 track. Selanjutnya di sini juga ada cancel kokang. Kemudian ada stand power, yang dimana powernya kalian bisa atur sendiri. Ini spesial lagi ya, untuk Mouser ini dia ada pengunci trigger guys, jadi trigger lock. Jadi buat kalian tinggal ditekan aja kalau dikunci ya, aman udah. Jadi berapa sih untuk Mouser OD32 kali ini guys? Jadi tadi aku sempat bilang 1 jutaan aja ya, jadi nggak ngelebihin 2 juta, nggak sampai 2 juta. Yaitu untuk PCP Mouser OD32, kita kasih harga promo Big Sale 10-10, yaitu di Rp1.700.000 saja. Jadi untuk harga tersebut kalian udah bisa dapetin unitnya ya, dengan OD tabung 32, dengan performa dan kualitas dari Mouser sendiri yang emang bener-beneran bagus. Jadi silahkan untuk di order ya, yang tadi ya udah aku sebutin untuk kali ini, promo spesial kali ini. Jangan lupa untuk pembelian senapan yang aku bikin kali ini ya, di episode kali ini kalian berhak mendapatkan potongan harga untuk aksesoris-aksesoris yang tersedia di Maestro Official gitu ya. Jadi buat kalian Sobat Hunter, jangan lupa segera di order sebelum kehabisan. Oh ya, di sini aku pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf kalau tadi ada salah penyebutan atau gimana. Aku tunggu ya di chat. Jadi silakan hubungi nomor admin yang udah tertera di video ini untuk langkah selanjutnya, untuk orderan kalian selanjutnya. Dan untuk metode bayaran juga sangat gampang sekali, karena di mana Maestro Official juga menyediakan sistem bayar di tempat atau COD. Kalaupun yang mau datang ke toko silakan. Jadi kita tunggu. Dan bisa melalui jasa rekber atau jasa rekening bersama yang bisa dicari di Shopee maupun di Tokopedia. Untuk linknya kalian bisa cek di video aku ini atau minta ke admin langsung ya. Oke, jadi untuk promo Big Sale 10-10 kali ini silahkan digunakan dengan baik ya. Jadi jangan lewatin kesempatan yang baik ini, dimana kalian bisa dapatkan senapan yang murah, dapat bonus kelengkapan, dapat tebus murah aksesoris di Master Official. Nah Sobat Hunters, jangan sampai lewatkan momen spesial ini ya, momen Big Sale 10-10. Karena apa? Karena di Master Official beli senapan mewah harga murah meriah, dan juga senapan 1 jutaan aja udah kualitas sultan. Mantap banget kan? Nah, jadi di mana sih beli senapan murah, aman, terpercaya dan bergaransi? Cuman di toko Maestro. Oke, aku mau pamit undur diri dulu. Terima kasih udah ikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.